perayaan Natal PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani Perseroda. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK didampingi Penjabat Sekda Kota Jayapura menghadiri perayaan Natal keluarga besar PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani Perseroda dengan mengusung tema Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi dan subtema dengan semangat Natal, Tukang Leading Jayapura siap mewujudkan pelayanan yang mantap. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK saat memberikan kesan dan pesan Natal pada perayaan tersebut menyampaikan, pemerintah terus memiliki komitmen yang sama serta mendorong dan meningkatkan kerjasama dengan mitra pemerintah, dalam hal ini PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani Perseroda, guna terus meningkatkan pelayanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di kota dan kabupaten Jayapura, walaupun untuk mencapai ke sana bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, memiliki banyak tantangan. Tantangan debit air yang berkurang, mungkin tantangan kebocoran timah yang tinggi, mungkin tantangan terhadap ketersediaan sarana fasilitas pendukung yang terbatas, mungkin juga tantangan terhadap kepemilikan ataupun juga aset berkaitan dengan lahan atau lokasi di mana fasilitas perusahaan berdiri. Dan juga banyak tantangan bagaimana dalam meningkatkan pelayanan, mentalitas, apakah kita atau para petugas kita untuk menjalankan tugas dengan semangat pelayanan yang mantap ataukah tidak seperti itu. Nah, itulah tantangan-tantangan. Tetapi kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan selalu yang meyakini bahwa ketika kita memiliki semangat yang tinggi, memiliki niat yang tulus dan keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik, maka Tuhan pasti akan meringankan beban dan tanggung jawab. Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk menghadapi semua tantangan, permasalahan dalam layanan IOC di kota dan kabupaten Jayapura. Sementara itu, Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani Perseroda Enti Sutisna menyampaikan, dengan semangat Natal, Tukang Leading Jayapura siap mewujudkan pelayanan yang mantap bagi masyarakat. Dikatakan PT Air Minum Jayapura terus berkomitmen guna memastikan mampu, amanah, normatif, tanggung jawab, adaptif, serta peduli yang selanjutnya disingkat mantap dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tapi lebih daripada itu adalah sebuah komitmen kita segenap Tukang Leading untuk memastikan bahwa M-nya itu adalah mampu, dengan amanah, normatif, tanggung jawab, adaptif, dan peduli. Ini adalah sebuah komitmen kita untuk memastikan bahwa kita mesti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ibu Pendeta tadi sudah menyampaikan sebuah motivasi yang luar biasa bagi kita semua, bahwa melayani masyarakat di bidang air bersih adalah tugas mulia, tugas yang begitu berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Saya bangga segenap Tukang Leading Jayapura telah menunjukkan komitmen yang luar biasa. Izin Pak Wali, sekarang teman-teman yang sampai tengah malam pagi itu tetap kalau namanya buka mata itu tetap sampai ada maksimal bisa dilepaskan. Aplaus untuk Tukang Leading semua yang sudah berkomitmen. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan, kita saat ini berdasarkan hasil audit kemarin dari BPKP Perwakilan Papua. Ahmad Dumgair, AD Media Papua, mengabarkan. Kepala aja kepala ya. 3, 2, 1.